Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Foto Siare guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian ya, cara membuat video foto literasi ya, menggunakan lagu DJ Aku Rindu Padamu ya, yang ku menangis itu ya guys ya, menangis karena rindu itu ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan Bitzing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus, pilih 1:1 ya. Oke, lalu ke pengaturan ya guys ya. Pengaturan, lalu penyuntingan ya. Durasi fotonya kalian ubah jadi 1,5. 1,5 ya, kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya liburan musim panas. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Kalian pilih yang nomor 7 ya. Oke, setelah itu kalian centang. Lalu kalian ke awal foto. Ke awal foto ya, tambahkan audionya. Oke, setelah itu kalian kembali ya. Kalian klik icon plus. Kalian pilih 1:1. Oke, setelah itu klik pengaturan, penyuntingan durasinya kalian ubah jadi 0,5. 0,5 ya, tambahkan 6 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang, setelah itu kita lebarkan timeline-nya. Kalian klik foto yang pertama, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya rotation dari aplikasi Bitzing ya guys ya. Rotation dari Bitzing. Oke, kalian cari ya. Setelah itu kalian pilih yang nomor 5 ya. Oke, sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama, rotation yang nomor 5. Oke, saya percepat ya. Rotation yang nomor 5 semua ya. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke akhir ya. Klik pengaturan, penyuntingan, durasinya kalian ubah jadi 0,7. 0,7 ya, tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu klik fotonya. Lalu kalian tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya FireMe dari aplikasi Bitzing. Kalian cari FireMe, pilih yang nomor 6 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, kalian simpan. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Fotonya kalian hapus semua ya guys ya. Fotonya hapus semua sampai bersih ya. Oke, hapus. Setelah itu kalian klik media, kita tambahkan video yang barusan kita simpan. Gambarnya ngebug ya guys ya, tambahkan dua video ya. Satu, dua. Oke, centang, setelah itu kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya tadi ya, yang satu foto tadi ya. Oke, kalian masuk. Setelah itu kalian ke akhir foto, klik media. Kita tambahkan video yang barusan kita simpan. Gambarnya ngebug lagi ya, tambahkan satu video. Oke, setelah itu kita klik videonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari aplikasi Bitzing. Kalian cari Your Color dari Bitzing ya. Pilih yang nomor 13. Oke, centang. Setelah itu kalian kembali ya guys ya. Kalian kembali. Lalu kalian klik icon plus, kalian pilih 1:1. Lalu ke pengaturan, penyuntingan durasinya ubah jadi 0,2. Lalu kalian tambahkan 9 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,1.
tambahkan satu foto. Oke centang, setelah itu kita ke awal. Kita lebarkan timelinenya dulu. Kalian klik foto yang pertama, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sunny Album. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya atau di toko KineMaster ya guys ya. Sunny Album pilih yang nomor 2. Oke, sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama, Sunny Album yang nomor 2. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian kasih klip grafis semua, setelah itu kalian simpan ya. Oke, kalian simpan ya guys ya. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Yang ada musiknya. Nah yang ini ya, kalian ke akhir video. Kalian klik media, kita tambahkan video yang barusan kita simpan. Gambarnya ngebug lagi ya, tambahkan 2 video. 1, 2. Oke centang, setelah itu kita klik video yang pertama. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya peta 3D ya, peta 3D. Pilih yang nomor 2, oke. Setelah itu kalian centang, kalian klik video yang kedua, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya strip cinematic. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya ya. Kalian pilih yang nomor 5, oke. Setelah itu kalian centang. Lalu kalian ke akhir, klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 1,7 ya. Tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Old Funk dari aplikasi Beijing. Kalian cari Old Funk dari Beijing ya, pilih yang nomor 4. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan. Sorry, lapisan lalu media ya. Oke, kita tambahkan efek kedip-kedip ya. Oke, lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih layar. Oke, setelah itu kalian ke akhir foto. Mentahan kedipinya ini kita pangkas ke kanan ya. Oke, jika sudah setelah itu klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya kalian ubah jadi 3 detik ya. Kalian tambahkan satu foto. Satu foto yang sama ya. Oke, setelah itu kita klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Halloween Party dari aplikasi Beijing. Kalian cari Halloween Party dari Beijing ya. Kalian pilih yang nomor 8. Oke centang, setelah itu kita ke akhir. Kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,3 ya, tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Sweetlist dari aplikasi Beijing. Sweetlist dari aplikasi Beijing ya. Kalian pilih yang nomor 4. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir. Klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,5. Tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari aplikasi Beijing. Kalian cari Your Color dari Beijing ya. Pilih yang nomor 13. Oke centang, setelah itu kalian kembali ya. Kalian klik icon plus. Kalian pilih rasio 1:1 ya. Oke, setelah itu kalian klik pengaturan. Durasinya 0,5 ya. Kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu ke pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,5, tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2, tambahkan satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,4, kalian tambahkan satu foto. Oke centang, setelah itu kita ke awal. Kita ke awal foto ya, klik lapisan. Lalu efek, kita tambahkan efek yang namanya cermin dimensi. Cermin dimensi ya, kalian tambahkan. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full ya guys ya, sampai full. Sampai full ya guys ya. Kalian pas-pasin ya. Oke, setelah itu ke pengaturan efeknya. Zoomnya kita ubah jadi 12. Oke, micnya biarkan. Oke, centang, setelah itu kita lebarkan timelinenya. Kalian ke akhir foto yang pertama, efeknya kita pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian ke awal. Klik lapisan, lalu media kita tambahkan latar warna hitam.
lalu lebarkan sampai full, lalu pilih yang namanya alfa opasitas ya. Alfa opasitas kalian turunkan jadi 30%. Oke, centang, setelah itu di awal juga klik lapisan, lalu hamparan, kita tambahkan hamparan yang namanya kabut misterius. Kabut misterius ya, kalian pilih yang bawah kanan ya. Oke, setelah itu kalian taruh hamparannya di bawah ya guys ya. Oke, setelah itu di awal juga klik lapisan, lalu hamparan, kita tambahkan hamparan yang namanya bokeh 2. Kalian cari bokeh 2 ya. Oke, kalian tambahkan yang nomor 2 dari atas yang kiri ya. Oke, setelah itu hamparan yang ini kita lebarkan sampai full ya. Oke, centang, setelah itu di awal juga klik lapisan, lalu hamparan, kita tambahkan hamparan yang namanya berkilauan. Berkilauan, pilih yang bawah sendiri yang kiri ya. Oke, setelah itu ukurannya biarkan seperti itu ya. Lalu kotaknya ini kita taruh di kiri bawah seperti itu ya guys ya. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang pertama, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Bom Away dari aplikasi Bitzing. Kalian cari Bom Away, pilih yang nomor 3 ya. Oke, centang, setelah itu klik foto berikutnya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Perjalanan Kenangan. Kalian cari Perjalanan Kenangan ya. Perjalanan Kenangan, kalian pilih yang nomor 4 ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik foto berikutnya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Old Funk dari aplikasi Bitzing. Kalian cari Old Funk dari Bitzing ya. Old Funk, pilih yang nomor 4. Oke, setelah itu kalian klik foto berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Sweetlist dari Bitzing ya. Sweetlist dari Bitzing. Pilih yang nomor 4 ya guys ya. Oke, centang, setelah itu klik foto yang terakhir, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Your Color dari Bitzing. Kalian cari Your Color, pilih yang nomor 13 ya. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir foto, hamparannya kita pangkas ke kanan ya. Semua hamparan kita pangkas ke kanan ya. Pangkas ke kanan, latar hitamnya juga pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Ini kalian hapus semua ya guys ya, latar hitam, hamparan, hamparannya semua kalian hapus. Fotonya juga kalian hapus semua ya, dan efeknya tadi kalian hapus ya. Hapus semua ya. Kalian hapus semua ya guys ya, sampai bersih tak tersisa. Oke, setelah itu kalian klik media, kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya. Gambarnya ngebug terus ya, tambahkan 8 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya guys ya. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya. Yang ada musiknya. Nah, yang ini ya, kalian ke akhir video. Lalu kalian klik media. Kita tambahkan video yang barusan kita simpan ya. Tambahkan satu video. Oke, setelah itu kalian ke awal video tersebut ya. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lalu media kita tambahkan watermark ya, atau logo nama kalian ya. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya, taruh di pojok kiri atas. Nah, di situ ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, lalu kalian kasih animasi masuk ya. Yang namanya geser ke kanan, durasinya 1,5. Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya, setelah logo nama muncul. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lalu media kita tambahkan mentahan quotes-nya. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih layar ya. Oke, setelah itu kita sesuaikan ukuran fotonya ya, agak kecil sedikit, taruh di agak bawah bagian tengah ya. Nah, di situ, lalu kalian ke akhir video, lalu kalian pangkas ke kanan ya. Oke, lalu kasih animasi keluar memudar 1 detik. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir, klik pengaturan penyuntingan, durasinya 2,2 ya, 2,2, tambahkan satu foto ya, tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi Bitzing. Kalian cari Love Again dari Bitzing ya. B
pilih yang nomor 8. Oke, centang, setelah itu kalian klik media ya. Kita tambahkan video yang sama seperti itu tadi, tambahkan satu video. Oke, setelah itu klik videonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya lookbook. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Lookbook ya guys ya. Oke, yang ini ya. Kalian pilih yang nomor 3 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir video. Klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 2,6. 2,6 ya, tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu klik fotonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya overland. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya ya. Overland kalian pilih yang nomor 1 ya. Oke, centang, setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.